Gala Sky Ardiansyah telah resmi bermain sinetron di Indosiar, memperpanjang kontrak bersama manajer televisi swasta Heri Tanu selama 2 tahun. Gala Sky Ardiansyah pun akan mendapatkan bayaran yang sangat fantastis, yaitu 45 juta per episode Gala, mengalahkan bayaran anak sang. Pihak keluarga Haji Faisal tak mengungkap detail kesepakatan bayaran fantastis yang didapat Gala Sky Ardiansyah. Tetapi menurut laporan media, Gala Sky Ardiansyah dan Fujianti Utami Putri diikat dengan kontrak super maksimal hingga tahun 2022 sampai tahun 2023 bernilai sangatlah fantastis hingga mencapai 45 per episode. Gala Sky Ardiansyah adalah artis muda pendatang baru yang sangat populer hingga mendapatkan beragam penghargaan dari televisi di tanah air. Gala Sky teladan bagi komunitas kami dan seorang mega bintang berskala di dalam layar kaca kami, kata Heri Tanu, Jakarta, tanggal 27 Juli tahun 2022. Tepat sejak 3 bulan kemarin Gala Sky resmi menekan kontrak bersama televisi swasta Indosiar. Kombinasi langka antara kemampuan, karisma dan kepemimpinan yang dimilikinya telah mentransformasi televisi Indosiar menjadi warna pembeda dengan yang lainnya. Kami tentu berterima kasih dan bersemangat tetap bisa melihatnya berkecimpung dalam dunia perfilman layar kaca di Indosiar, ungkap Heri Tanu depan awak media. Gala Sky Ardiansyah dan Fujianti Utami Putri merupakan pilihan langsung dari Bapak Heri Tanu yang direkrut 3 bulan lalu. Tetapi publik harus menunggu hingga bulan berikutnya untuk menyaksikan Gala berada di layar kaca, dan hari ini hari pertama Gala Sky Ardiansyah syuting sinetron di Indosiar. Tidak ada siaran televisi yang seperti Indosiar yang selalu menampilkan beragam edukasi dan film menarik seperti di Indosiar. Tak sabar untuk melanjutkan kinerja Gala, Gala Sky Ardiansyah selalu memenangi beragam penghargaan dalam pertelevisian, ungkap Heri Tanu di akun Instagram miliknya. Haji Faisal mengungkap penghasilan cucu semata wayangnya dan mengungkap fakta isi tabungan Gala Sky Ardiansyah di dalam bank. Hal itu terungkap dalam program ulang tahun kedua Gala Sky kemarin, tanggal 14 Juli tahun 2022 kemarin. Ida Aida dan Siska, sang pembantu rumah tangga dan babysitter, kemarin diberikan hadiah oleh Gala Sky Ardiansyah 2 buah handphone mahal langsung dari tabungannya sendiri, ungkap Pak Haji Faisal. Pasangan Haji Faisal dan Dewi Zuhriyati patut berbahagia, kabarnya cucu kesayangan Haji Faisal ini mendapat hadiah mesin ATM dari bank di hari ulang tahun kedua Gala Sky Ardiansyah. Tak hanya eksis di dunia hiburan saja, keluarga selebriti Haji Faisal semakin melebarkan kiprahnya di dunia bisnis. Menjalin kerjasama dengan perusahaan Rans Entertainment, Haji Faisal baru saja meluncurkan brand pakaian anak-anak. Bahkan, Gala Sky Ardiansyah dan Sang Uti Fujianti Utami Putri sebagai CFO Chief Fashion Officer, ikut terjun langsung dalam memberikan ide-ide kreatifnya untuk desain baju koleksi buat anak-anak. Haji Faisal dan Gala Sky Ardiansyah tersebut juga mengungkapkan bahwa keinginannya untuk berkecimpung di dunia fashion anak. Tak lain karena terinspirasi dari keinginan dan kebutuhan pakaian Gala sehari-hari.